Testing karburektor Kylix 321 buat Denis Aprilia di Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, sukacita rezekinya lancar. Amin. Oke, ini edisi karburektor ya, spesialis irit dari DR39 Choice. Oke, langsung saja. Seperti biasanya, starternya pasti talk chair dan mesinnya secara alami natural hidup tanpa bantuan dorongan gas. Itu tandanya mesin beres, filter udara beres. Jadi artinya begini, kalau kompresinya padat pasti pakai karburator saya, starter langsung talk chair. Kalau minta dipelintir gasnya, dibantu gas, didoping, dibimbing, dikerek ya, pakai bantuan gas, berarti ini borok atau filter udara buntu karena memaksa angin supaya masuk, karena ini sesak ya. Kalau ini buntu mampet kotoran, sesak supaya masuk dipaksa. Nanti yang mengalir di sini karena sesak tadi bensin melulu yang masuk. Nanti businya hitam-hitam boros, nyalakan karburator. Padahal yang salah ini filter udara atau kompresinya bocor. Minta bantuan pelintiran gas atau ring pistonnya aus atau dinding boringnya aus ya. Memaksa butiran bensin yang lebih tebal banyak untuk menutup sementara kebocoran dalam kompresi ruang bakar ini. Tapi nanti kalau sudah diambil habis bocor lagi, atau parahnya minta kencrotin oli di lubang busi. Jadi wajib ganti blok piston satu set, apalagi kalau sudah belasan tahun pemakaian pernah sering telat ganti oli ya. Itu pasti nanti makan oli ya. Oli mesinnya itu susut terus dimakan oleh ruang bakar. Dan klepnya kalau dimakan ruang bakar otomatis ruang bakarnya kotor. Keraknya tebal. Jadi nanti klepnya bisa ngobos terganjel kerak ruang bakar itu tadi. Jadi di skir klep dibersihkan kerak ruang bakarnya dan pistonnya ini, kalau ring pistonnya aus ya diganti aja blok piston satu set atau tanam boring, ganti shaker colter. Filter udara juga wajib ya disterilkan supaya nggak nuduh karburatornya. Sebab ini contohnya di mesin saya yang sehat dan filter udara bersih steril kayak gini, langsung starter nyala, gasnya seperti biasa ya, ini mentok sampai stopper ya, cepet naik cepet turun ya, spontan naik spontan turun ya. Kalau cepat naik, lama turunnya ngegantung, gasnya turun, gasnya turunnya lama sekali, itu tandanya karburator error. Waktunya beli karburator saya. Gas kecilnya sekarang gradual naik. Enak dimainkan gasnya, stasionernya juga langsam teratur. Jangan heran kalau ditancepin di motor Anda, nanti mesin Anda bisa halus. Oke, saya matikan dulu ya. Tidak lupa Mas Denis Aprilia wajib ya, lihat di YouTube saya lainnya atau dilihat di halaman kedua Bukalapak Tokopedia Shopee saya, Tokopedia Shopee saya gambar kedua, halaman kedua itu contoh judul YouTube, bisa ditulis ulang judul YouTube-nya, yaitu tutorial cara pasang karburator Kylix ke motor Skywift Hayati DR39 Choice. Sebab di sana saya terangkan persyaratan apa saja yang wajib dipenuhi supaya dapat manfaat karburator saya itu irit seperti injeksi, irit ala injeksi, tarikannya sunut-sunut ala tril. Oke, sekian, terima kasih, dan tentu saja selamat menikmati.